berhaji. Apa jawaban Ibu Umar? Lah, tidak sedikit pun. Satu tetes darah ibumu pun yang terlahir yang sudah engkau balas jasanya dengan apa yang sudah engkau perbuat. Jangan sampai kita... Santri baru itu? Iya, Mi. Mereka itu sempat beberapa kali mengintip asrama putri. Bahkan tadi siang, mereka juga mengintip kelas madrasah putri. Sesungguhnya hanya Allah yang membolak-balikan hati, Fat. Kalau memang Allah menghendaki mereka berempat itu mendapatkan hidayah melalui pesantren ini, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Ya, semoga mereka berempat benar-benar diberikan hidayah, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Ente ya, dengerin. Menguap itu datangnya dari setan. Jika salah seseorang di antara kalian ada yang menguap, hendaklah menahan semampunya. Jika tidak mampu menahan, hendaklah menutup dengan tangannya. Ya, karena setan akan masuk ke mulut yang terbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Dengar antum. Kamu tuh ganggu-ganggu aja ya. Makin nguap-nguap segala diatur-atur. Kayak gini nih, Bang. Nih, kayak gini nih. Nih. Setannya udah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi susah diatur. Bodo amat. Antum bebel, eh. Dikasih tahu, 15 menit lagi ke masjid. Ustadz Zainal mau kasih kajian. Tampang bener. Astagfirullahaladzim. 9 bulan. 9 bulan ibu kita mengandung kita. Itu bukan hal yang mudah. Penuh dengan rasa cinta, rasa sayang. Dijaga sang jagung bayi. Bayangkan, ibu kita tidur dalam keadaan tidak nyaman. Madep kanan susah, madep kiri susah, terlentang pun tidak enak. Namun tetap dijaganya sang jabang bayi dengan nyaman di perutnya. Bukan hanya sampai situ. Begitu melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Bahkan mungkin apabila diberikan pilihan. Wahai sang ibu, pada saat engkau melahirkan, apa yang engkau pilih? Nyawamu atau anakmu? Pasti mereka lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa anaknya dibanding nyawanya. Begitu terlahir sang jabang bayi, terus diurusnya dengan cinta, dengan sayang. Bahkan beliau bersihkan kotoran kita dengan tangannya. Pada saat kita tertidur, tidak diizinkan satu nyamuk pun menggigit kita. Dibiarkan kita tidur lebih dahulu, baru dia tidur. Dia tidak izinkan perut kita dalam keadaan kosong. Beliau jaga sehingga kita tidak kehausan. Apa terpikir oleh kita seperti itu? Bahkan apabila kita sakit, orang tua kita, ibu ini,
merasakan 10 kali lipat lebih sakit daripada kita. Allahu Akbar. Namun pada saat kita beranjak besar, berasa kita lebih hebat dari orang tua kita, berasa kita lebih kuat dari orang tua kita, apa yang kita balas? Sedikit saja orang tua kita memerintahkan untuk mengambil sesuatu, jawaban kita, nanti dulu, sebentar, ah. Kalimat ah ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bilang ah, maka diangkatlah berkah dari diri kita. Nah, untuk bila misalnya. Allahu Akbar. Ada sebuah kisah dari Uwais Al-Qarni. Beliau ini menggendong orang tuanya untuk berhaji. Melewati padang pasir yang panas, beliau hantarkan orang tuanya berhaji dalam keadaan digendongnya. Begitu bertemu dengan Ibnu Umar, beliau tanya, "Ya Ibnu Umar, sudahkah saya balas jasa orang tua saya pada saat saya menggendong orang tua saya untuk berhaji?" Apa jawaban Ibnu Umar? "La, tidak sedikit pun, satu tetes darah ibumu pun yang terlahir yang sudah engkau balas jasanya dengan apa yang sudah engkau perbuat." Jangan sampai kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa redha dari orang tua. Redha Allah wa redha walidain. Redhonya Allah, redhonya orang tua. Na'udzubillah min zalik, apabila kita berjalan di atas muka bumi tanpa redhonya orang tua. Seandainya aja gue punya emak kayak emaknya Apoy. Lu masih enak, Tom. Masih punya nyokap. Gua dari bayi gak pernah tahu siapa nyokap gua. Mak, maafin Apoy, Mak. Apoy belum bisa bagain emak. Apoy masih nyusahin emak. Emak. Lu sih, Poy. Mandi lu lama banget. Gue yang disalahin. Lu kayak mandi cepet aja lu. Sabun aja dihabisin sama lu semua. Sampo juga lu. Apa gue ikut pangak? Ayo. Elah lu. Tayat akhir, badannya tegak lurus, sikunya ditekuk. Terus, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, Om. Terus, ini kaki kanannya, ke kanan, telapak kaki kanan, Om. Tegak lurus, Om. Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat, Om. Badannya tegak lurus, sikutnya juga ditekuk, Om. Aduh, Musa. Ini emang harus kayak begini? Sakit, Om, kalau harus posisi jempol kakinya begini. Om, ini gara-gara belum terbiasa, Om. Kalau Om mau sholatnya afdol, harus ikutin tata cara Rasulullah nih, Om. Harus kayak gini, Om. Jadi menghadap kiblat. Sakit. Om Ovi sakit nih, gara-gara belum terbiasa, Om. Iya. Om mau berusaha, terus aja ajarin Om sholat kayak Rasulullah, ya. Biar afdol. Iya, Om. Tapi sakit, Om.